Assalamualaikum. Hai semuanya. Berjumpa lagi di KS Rina Channel. Hari ini saya hendak membuat nasi goreng bunga kantan. Senang sangat. Bahannya adalah nasi. Kalau ada nasi yang lebih, boleh diolah menjadi nasi goreng yang sangat sedap. Bahan lainnya tentulah bunga kantan. Bunga kantan tersebut perlu dihiris halus-halus ya. Saya juga perlukan kacang panjang. Potong-potong sahaja kacang panjang tersebut. Bahan-bahan untuk perencah nasi goreng. Bawang merah, bawang putih, cili padi, belacan dan juga ikan bilis. Bahan-bahan ini saya agak-agak sahaja kuantitinya. Saya akan tumbuk sehingga separah lumat seperti ini. Jom mula memasak. Masukkan minyak masak secukupnya. Apabila minyak masak sudah panas, masukkan bahan-bahan yang telah ditumbuk tadi. Masukkan ke semuanya. Kalau bahan-bahan yang ditumbuk ini lebih lagi sedap ya hasil nasi goreng. Tumis sebentar. Saya akan tumis sehingga perencah ini agak garing sedikit. Apabila perencah ini telah nampak garing, saya akan masukkan garam. Masukkan gula. Masukkan juga serbuk pati cendawan. Tumis sebentar, kacau sehingga sebati. Kemudian saya akan masukkan pula kacang panjang. Tumis sebentar. Kemudian saya akan masukkan pula nasi. Kacau sehingga semuanya sebati dan merata. Kemudian masukkan pula hirisan bunga kantan. Kalau masukkan lebih hirisan bunga kantan, nasi goreng ini akan lebih sedap. Kacau-kacau sehingga semuanya sebati. Kalau hendak ditambah sayur-sayuran yang lain ataupun seafood pun boleh juga ya. Saya menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah saja. Saya hanya memasak resipi yang simple sahaja. Sekarang nasi goreng bunga kantan telah pun siap. Bolehlah dihidangkan. Saya harap semua sudi mencuba resepi ini. Sememangnya sangat sedap. Selamat mencuba semuanya. Terima kasih.